kita jalan-jalan dulu nih Sobat Kunci. Kita tinggalkan sejenak kota Subang. Kali ini kita akan bersilaturahmi ke sahabat kelinci, seorang peternak kelinci jenis besar yaitu Flemish Giant dan German Giant. Di peternakan ini nanti kita akan lihat-lihat koleksi kelincinya Kirby Corny Farm dengan ownernya Kang Ape. Sudah sampai ke daerah Payung, bentar lagi kita nyampe ke lokasi. Ternaknya ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelinci, jumpa lagi. Kali ini saya berada di sebuah peternakan kelinci jenis besar Sobat Kelinci, Flemish Giant dan German Giant. Saya berada di Kirpai Corny Farm dengan ownernya Kang Apep. Tapi mana ini Kang Apepnya? Kang Apep sini Kang Apep. Aduh malu-malu nih Sobat Kelinci. Padahal ini kelincinya tuh kelinci-kelinci berkualitas nih dari Flemish Giant dan German Giant. Jadi kelinci-kelinci giant semua di sini Sobat Kelinci. Kemarin ini kelinci dapat gelar BOB Sobat Kelinci di mana? Di mana Kang? Sukabumi. Di Sukabumi Arba Rabbit Show di Sukabumi. Ini kelaminnya apa ini Kang? Jantan. Ini jantan katanya Sobat Kelinci. Kang Apep ini merupakan senior saya di perkelincian. Dulu saya sering belajar kelinci jenis besar ke Kang Apep ini. Kang Apep ini alhamdulillah gak pelit ilmu Sobat Kelinci. Sobat Kelinci yang mau belajar bisa ke Kang Apep. Tepatnya di Kiara Payung Jatinangor, dekat bumi perkemahan Kiara Payung Sobat Kelinci. Jadi ini kemarin yang BOB di Sukabumi. Gagah kan Sobat Kelinci? Dari bentuk badannya sudah kelihatan. Wih, mantap. Ini rahasianya apa nih Kang bisa sampai gini Kang? Rahasianya ya perawatan lah. Rahasianya perawatan katanya. Makanya dikasih rumput juga Sobat Kelinci di sini, selain pelet juga dikasih rumput. Terus ini gennya dulu ibunya bapaknya gimana Kang? Bapaknya import lain bring. Jadi bapaknya ini import lain bring, terus ibunya Kementen lain DRF. Jadi ibunya itu pure yang udah lama di kita, jadi pure lokal bisa disebut gitu Sobat Kelinci. Mantap memang ini. Saya juga senang nih Sobat Kelinci. Kalau boleh saya mau gembol ke Subang. Cuma enggak boleh katanya nih Sobat Kelinci. Main colek. Aduh, ini sahabat saya ini sudah hampir 13 tahun kita berteman di perkelincian. Cuma dulu memang Kang Apep sempat vakum selama sekitar berapa tahun ya? Ada 3 tahunan. 3 tahunan vakum. Nah sekarang maju lagi di perkelincian, bikin kejutan Sukabumi BOB kelincinya. Mantep ya, vakum 3 tahun. Emang ini guru saya ini di kelinci jenis Flemish Giant nih. Ini juga gennya memang gen ini Sobat Kelinci, jadi gennya ya dari atasnya memang kelinci berkualitas. Jadi dulu sempat saya Kang Yusuf sama saya sempat katakan juga selain perawatan, dari gen dan lingkungan juga berpengaruh membentuk suatu kelinci yang berkualitas. Gitu
Sobat Kelinci. Bagi Sobat Kelinci yang mau main boleh kesini ke Kang Apep. Diterima ya, Kang Apep ya? Pasti. Pasti katanya ngopi terbuka. Bareng, ngopi. Ngopi bareng di sini. Barusnya saya juga udah ngopi. Kenyang nih Sobat Kelinci. Kang Apep welcome orangnya. Ada yang mau enggak nih Sobat Kelinci? Kelincinya nih. Wah, lihat. Katanya ini rencana mau di breeding buat pejantan di sini dulu sehingga enggak boleh saya ambil ke Subang sana Sobat Kelinci. Jadi nanti kalau Sobat Kelinci yang membutuhkan anak keturunan sini bisa kontak langsung aja ke Kang Apep. Gitu Sobat Kelinci. Di sini selain FG juga ada Jerman Giant. Bagi Sobat Kelinci yang membutuhkan Jerman Giant juga bisa tinggal inian aja ke Kang Apep. Ini Kang Apep malu-malu di situ terus gak mau depan kamera nih Sobat Kelinci. Emang orangnya pemalu, tapi kalau udah ngobrol enak, ngobrol masalah perkelincian nih. Tuh lihat ribbonnya aja ya, lumayan banyak. Itu ribbon-ribbon yang dulu waktu terjun di perkelincian ya, kan ya. Sekarang terjun lagi langsung dapat ribbon lagi Sobat Kelinci. Oke Sobat Kelinci. Demikian kalau mau main datang aja ke sini nanti ya. Oh iya Sobat Kelinci pasti penasaran kan dengan GG-nya, boleh kan diliatin GG-nya ya? Oh ya, ini GG-nya bener, saya tadi sebutin GG, masa nggak ada GG-nya nggak ditampilin, nanti Sobat Kelinci nggak percaya lagi kalau ada GG di sini. Nah ini dia GG-nya. Wih, ini kelinci apa gajah ya? Mantap ini sampai segede gini. Ini kalau saya pengennya nyate aja Sobat Kelinci. Wah, lihat kalau Sobat Kelinci juga tertarik dengan kelinci Jerman Giant ini bisa langsung ke Kang Apep. Sini kelinci gede-gede. Oh. Ini katanya sama dengan ini Sobat Kelinci. Malah lebih gede telinganya ini. Lihat. Wih, ini kelinci berapa kilo ini, Kang? Paling 7,5. 7,5 ini lagi molting ya. Usia 8 bulan kurang lah. Sekitar 7 bulan setengahan ini usianya Sobat Kelinci. Berarti ada ya, percaya sekarang ya Kang Apep ini selain Flemish Giant, Jerman Giant juga ada di sini. Jadi di sini Giant Rabbit Farm, peternakannya kelinci gede-gede ini. Kirpai Corny. Lokasinya di Kiara Payung Jatinangor, dekat bumi perkemahan. Orang-orang Tanjung Sari, Jatinangor, Lembang udah pada kenal sama Kang Apep ini. Kang Apep ini banyak musuhnya, tapi di meja kontes. Kalau di apa? Silaturahmi dia paling enak. Oke Sobat Kelinci, demikian kita lihat-lihat koleksinya kelinci apa Giant Kang Apep. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya.